semuanya membekalkan oksigen atau pengudaraan yang lebih baik untuk kita daripada. Assalamualaikum. Hari ini 7 Februari 2021. Kita berada dalam tahun 2021, tahun kedua di mana kita berjuang dengan pandemik COVID-19. Okay. So dalam masa PKP atau kawalan pergerakan ni, kita dinasihatkan agak kurang berada di luar, lebih berada di rumah, hanya bila perlu saja berada di luar rumah. So bila berada kat rumah, sesuatu yang mengembirakan ataupun kita panggil sebagai terapi semula jadi adalah alam ataupun kehijauan. Okay. Macam contoh bagi anda yang duduk di rumah bawah, rumah kampung, tentu tak ada masalah. You boleh tanam banyak pokok atau tengok banyak pokok di sekeliling rumah. Atau bagi yang tanam rumah yang berhalaman, kita ada banyak ada ruang untuk bercucuk tanam. Kalau berada di dalam kawasan yang lantainya dia di semen batu, still ada tempat kita boleh gunakan pasu atau planter box. Dan bagi yang duduk di rumah pangsa, still ada ruang untuk bertanam, cucuk tanam sama ada menanam pokok-pokok dalaman, indoor plant, atau boleh kita letak dekat luar, dekat koridor. Cuma jangan gantung keluar, bahaya kalau in case dia jatuh, kena orang kat bawah. Okay? So biasanya kalau duduk rumah pangsa atau rumah flat atau kondo, kita tanam kat koridor. Semuanya membekalkan oksigen atau pengudaraan yang lebih baik untuk kita daripada terperap kat rumah, kosong, mungkin rasa sumuk tau, saya panggil sumuk. So peredaran udara tak ada. Jadi sesuai, sangat sesuai kalau kita tanam pokok dalam rumah untuk pengudaraan. Okay? Tapi kena ingat ada setengah pokok tu, dia memang bagus, membantu mengeluarkan oksigen segar, menarik keluar, menyedut gas-gas karbon dioksida dan sebagainya. Tetapi ada setengah pokok beracun, tak sesuai kalau kita ada baby atau kita ada kucing. So berhati-hati, hidup sihat, segar, terapi hijau, tetapi kena waspada. Okay? Itu saja nasihat untuk PKP 2.0. Terima kasih. Stay tuned. InsyaAllah kita ada lagi tips-tips yang akan kita kongsikan tentang tanaman sebentar lagi.